Ini kita bikin bang. Nih anak SD mau nabung. Kak Farna. Mas Depa. Abung dekat rumah ya kak ya? Iya. Abung dekat rumah. Jauh susah. Yang dekat-dekat. Ada kakak Elan. Tuh. Ada adik Yasmin. Adik Yasmin. Anak TK aja udah bisa nabung tuh anak TK aja. Pinter ya. Namanya tabungan pelajar. Tabungan apa kak? Pelajar. Mari kita biasakan untuk menabung. Menabung untuk anak TK dan anak SD. Ya, tabungan biasa, tabungan umum. Nah, ini tabungan pelajar namanya. Kalau kamu namanya tabungan pelajar. Nabungnya paling sedikit 1.000, paling banyak tak terhingga, paling banyak apa? Kalau orang tua ya bebas, sama paling sedikit malah enggak sama. Orang tua paling sedikit 10.000 kalau di sini. Ini kakak ngumpul semua ini Yasmin. Ini kakak Faila, ini kakak Meka. Ini Mas ganteng, ini Mas ganteng sendiri tuh. Ini lagi proses mendaftarkan untuk nabung. Lagi proses pendaftaran. Proses pendaftaran untuk nabung anak-anak. Paling sedikit 1.000 anak-anak, kalau dewasa paling sedikit 10.000. Ini, nih, yang TK ini. Nanti tanda tangan. Ini mama dulu ya, mama di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 8 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, mama suruh tanda tangan ya. Nanti tinggal adik yang lain. Nanti mamamu suruh tanda tangan dulu ya, nak Ayu. Tanda tangan gimana? Nanti sebelahnya. Nanti kalau di sini kan sudah tanda tangan sebelahnya. Nanti sebelahnya ditanda tangani sekalian. Ya, sebelahnya nanti tanda tangan seperti bunda tadi dong. Sudah, jadi boleh ditinggal sekarang, Mbak. Iya, maksudnya nanti kan semisal ibunya mau ke sini apa besok? Oh, ditunggu sekarang. Tanda tangan juga di sini lagi ya. Kamu nanti suruh nganter mamimu ya. Ya, makasih Mbak. Udah. Soalnya yang punya adiknya juga belum setoran uang. Uangnya ini. Oh, uangnya ada juga Mbak. Ini kalau diisi dulu nanti ada ke sini. Oh gitu, nggak bisa uangnya dulu. Oh setor itu tanda tangannya harus hari ini. Besok nggak bisa. Besok masuk besok Bu. Oh maksudnya besok. Maksud saya itu adik biar pulang sebentar kayak tadi nanti isi lagi. Ya panas soalnya. Ya udah lihat nanti kalau semisal hari ini nggak bisa. Atletnya kan juga masih di sini. Oh gitu. Atletnya dibawa sekalian bisa nggak? Nanti semisal hari ini nggak bisa, besok bisa, gitu. Besok, ya. Jam 2 bisa nggak?
Bisa tutupnya jam 3 ya. Uangnya nanti, kamu soalnya belum ada tanda tangan mamimu ya. Kenapa? Kenapa? Matanya mana? Dicubit sama siapa? Loh, Mas Dapan apa tuh Mas? Kenapa kok nyubit kenapa? Nggak sengaja? Nggak boleh gitu sama gajah, nggak usah ngano. Nggak sengaja Mas Dapan ya. Terus dipangku, udah nggak usah kebutan. Nggak duduk sini ya nggak apa-apa tuh Mas. Terus ini enggak apa-apa kok kebetulan sama aja yang penting gitu. Mau ambil berapa ya? Oh, kok tahu saya kaya? Apa sih pak? Tapi enggak sore. Enggak apa-apa. Sekarang tidak seperti dulu kerjanya, jadi aku ini enggak dulu, ambil 1,2 jam. Ini kartunya. Tunggu fotokopi dulu, tunggu. Ya. Tapi nanti dititipin aktenya anak-anak ya, Bu. Oh, aktenya anak-anak ya. Fotokopian juga enggak apa-apa. Oh, iya. Jadi tidak apa-apa ya, Bu. Kalau yang sekolahan-sekolahan jadi besok ya enggak apa-apa. Iya. Gitu ya, Bu. Iya, makasih, Mbak. Masuk deh, Kak. Kak. Kak Meka. Mana punya mamimu nih? Punya saya tadi KTP-nya udah ya, Mbak? Udah, Kak. Kasih. Bisa toh suruh nganterin mamimu aja ya sekalian. Oh iya, makasih Mbak. Iya, Mbak, enggak apa-apa. Cuma KTP-ku tadi itu buku tabungan ya. Besok. Tadi saya nyerahin KTP ya, Mbak. Belum dikasihkan apa piye? Kok enggak ada? Sudah tak ada ya. Sudah semua ya, Bu ya. Ayo, makasih, Mbak. Ayo, terima kasih, Kak. Ya, makasih, Mbak. Ya, makasih, Mas. Ya, ini sudah selesai antara anak-anak. Eh, cuci tangan dulu. Ini goncengin berempat ini. Untungnya rumahnya dekat jadi bisa goncengin. Kalau rumahnya jauh ya nggak bisa dari bank. Kebetulan dekat banget. Alhamdulillah nggak usah jauh-jauh. Sudah. Dulu, assalamualaikum. Ayo. Oh, helmnya bunda loh, Pak. Biar nggak kepanasan pakai helm.
kamu nggak ngingetin bunda pakai helm, lupa. Teman-teman, assalamualaikum.